Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui live streaming showroom official JKT48. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan aturan anti cinta JKT48 support by Nivea Men yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami harap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag aturan anti cinta JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Hai, aku Cika. Sampai bertemu sebentar lagi ya. Cika! Yeay! Yeah. Halo semuanya, selamat malam. Kami dari JKT48. Semuanya terima kasih banyak telah datang di pertunjukan aturan anti cinta oleh JKT48 New Era. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Nagai Hikari Cahaya Panjang. Yang kedua ada Sekolah No Aidani di Tengah Hujan Badai Tiba-Tiba. Yang ketiga ada Jigene Murahime, gadis SMA Putri Tidur. Dan yang keempat tadi ada Kimi Naotabi Koi Wusuru, yang artinya jatuh cinta setiap bertemu denganmu. Gimana tadi, seru gak? Seru! Ngomong-ngomong soal cinta, cinta itu apa sih? Pendesi! Cinta adalah sebuah kekuatan misterius yang mungkin bisa membuat dunia menjadi lebih indah. Atau bahkan sebaliknya ya, kita akan temukan jawabannya bersama-sama di pertunjukan hari ini. Oleh karena itu semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Oke, kita langsung aja perkenalan diri satu-satu dimulai dari sebelah kiri. Selamat malam semuanya. Malam. Puata sino kokoro? Alo. Akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Indira. Buatku. Briefing dulu dikit ntar ya. Ngajak gitu, ngajak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti ya, next time ya. Lagi ya. Halo semuanya, selamat malam. Iya, aku tahu. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Wah, pada real man. Mata ada indah, gak usah memberikan kehangatan siap harinya. Hai, aku Feni. Hai, Feni. Feni, ya si Boni, siapa yang sabun mukaku. Gak salah kalau menang giveaway. Pasu. Lage. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semuanya coklat. Oke, semuanya coklat, selamat sutra. Halo semuanya, aku Shani. Shani. Semuanya, dengan keajaibanku, aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Aku lahir dan pilihanmu itu, Ola. Yang boneng. Lucu. Bagus kan muternya. Wow. Dan kuincahanku, aku akan menari setiap hari. Panggil aku Mumu-mumu-teh. Terima kasih. Mumu-mumu-teh.
Momo-chan. Takut sama ketawa aja ya, awas ya. Kok kau pulang? Penny, hati-hati Penny. Selamat malam semuanya. Malam. Oh, hai. Konnichiwa. Oh, ya, Sumi. Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella. Terima kasih. Ella. Ella. Kau ngebau. Ella, semangat. Masih bro. Halo semuanya, selamat malam. 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 Gadis koleris yang suka berimajinasi terang-terang. Dengan senyum karamelku. Halo semuanya, aku Freya. Freya. Aku Freya. Selamat malam Cici Jessie. Selamat malam, Dek. Hai semua, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Jessie. Halo semua, selamat malam. Malam. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu. Terima kasih. Memberikan kebahagiaan lewat gomisme aku. Halo semuanya, aku Cika. Terima kasih. Cika. Malam juga sayang. Kak. Iya sih, Kak. Belum deh. Belum. Sabim akan kubuat. Real man. Jadi penuh cinta. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Yeay, Flora. 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 Ini dia beruang madu cengengku. Eh, udah dong. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si bro madu penyuka madu. Hai, aku Kelly. Terima kasih. Kelly. Kelly. Iya. Nangisnya mana Kelly? Ada ya? Hai semuanya, selamat malam. Wede, halo Kak, selamat malam Kak. Selamat malam. Apa? Aku lupa. Never miss a chance to be star. Hai semua, aku Katrina. Terima kasih. Kak Katrin. Yuk Katrin, ingat-ingat lagi. Maaf ya, akan saya perbaiki. Selamat malam, Indah. Malam. Halo semua, tebak bicara bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah. Terima kasih. Wow, Indah. Indah banget. Halo semua, selamat malam. Malam. Kalau saya kira terkembang, aku itu kebanggaanmu. Hello everyone, you can call me Raisa. Terima kasih. Raisa. Kulit bino, kulit di love. Aha. Boleh lah, aku catat. Selamat malam semuanya. Malam. Real man banget nggak? Ya. Keras. Laki, oke, pang-pang dengan energi kegembiraanku aku akan menghangatkan suasana. Halo-halo, aku Celi. Terima kasih. Celi. Makasih laki. Yo, jadi Kak Indah, ini tetap aja. Aku harus di sini. Enggak bisa. Ini siapa nih teman-teman kita? Kalau gitu kita ajak dulu teman-teman. Bang, ajak. Bang, ajak. Bang. Halo. Halo. Hai. Halo. Nah ini geng gue. Pakai nih peyamen. Wajahmu cerah. Pakai nih peyamen. Ayo. Kita masuk dulu ke segmen apa ini? Talk show penuh cinta.
apa gitu sih. Kita mau bahas apa nih kali ini nih? Kita pengen membahas tentang ini kali ya, kebersihan kali ya. Oh. Kebersihan dan penampilan. Kebersihan dan penampilan. Boleh. Karena kita sebagai idol juga harus menjaga penampilan, tapi bukan kita aja, kita harus ngingetin banyak orang juga menjaga penampilan. Tapi sebelum ngingetin ke orang, kita tuh kayak harus kita sharing dulu kan, sharing is caring ya guys ya. Sharing ya is caring. Kan? Oh my god. Aku enggak sabar buat mendengar sharing dari Kak Eli. Coba Kak Eli gimana coba? Asal lempar coba. Ya. Kalau aku sharingin jar, kalian tahu? Beda. Kalau aku menjaga perawatan badan, yang terpenting tuh muka. Karena bagi muka. Member muka adalah aset. Iya, benar. Muka adalah aset. Iya. Apalagi Cika nih, muka Cika aset nih ya. Iya. Gimana tuh? Kalau misalnya aku sih yang terutama aku harus menjaga wajah. Kalau misalnya muka kan gampang bertekstur nih ya. Kan nanti tuh suka ada, kalau kita make up setiap hari, ini suka ada pori-pori yang nyangkut di kehidupan kita. Pori-pori yang nyangkut. Pori-pori. Maksudnya pori-porinya tersumbat. Kotoran gitu ya. Betul sekali. Jadi itu akan menimbulkan kayak beruntusan atau enggak jerawat. Nah, aku tuh selalu harus eksfoliasi. Menggunakan scrub. Nah, scrubnya itu kebetulan ada di Nivea Men buat cowok. Betul. Yang rasa ada wangi jeruknya itu seger kan? Yeah. Dan lu gosok-gosok buka sampai amplas. Itu enak banget wangi. Yeah. Nah, itu bener. Kebetulan kalau aku eksfoliasi. Soalnya kan Kylie bilang di scrub ya, kan Nivea Men ada Nivea Men Vitamin Scrub, dia tuh ada vitamin C-nya gitu kan. Betul. Udah mencerahkan muka. Iya, udah di scrub mukanya tambah vitamin C, itu vitamin C bagus banget buat kesehatan kulit. Iya benar. Buat mencerahkan juga, buat bersinar ya. Iya. Silau gitu ya. Coba kita berbagi tips lagi dong. Dari siapa nih? Siapa? Aku boleh. Kali gimana aja nih Kelly? Tahu Kelly, sini tengah Kelly biar kelihatan. Ayo coba Kelly ya. Yuk Kelly. Kalau aku. Iya. Kalau aku yang paling penting itu kita harus double cleansing. Apa tuh katanya, jelasin Kelly. Jadi kita tuh ngebersihin muka tuh enggak sebatas cuman pakai sabun cuci muka. Oh iya benar. Gitu. Ngerti enggak? Iya. Gak apa-apa kalau belum ngerti, kita jelasin. Kita bakal jelasin. Di sini kan sebenarnya kita mau sharing is caring ya guys. Terutama, udah lanjut. Double cleansing, karena menurut aku itu penting banget. Terus juga kita kan tiap hari makeup, sama yang kayak Kak Eli, kita penting eksfoliasi. Terus selain eksfoliasi, kita juga pentingnya double cleansing. Oh iya benar. Itu pori-pori sampai bersih deh. Sampai bersih ya, tidak ada yang tersumbat lagi ya. Oh, betul banget. Dan juga kalau aku tuh udah cuci muka, yang pasti harus cuci muka ya guys. Dan juga pastinya skincare-an kayak gitu. Karena untuk memulihkan kayak kulit-kulit kita yang sebelumnya sudah digosok-gosok ya guys. Kemerahan, bisa pakai toner. Iya benar. Biar dia kalem lagi. Iya pakai toner, pakai moisturizer gitu-gitu. Iya, betul. Kalau Indah nih, lihat deh, gak ada pori-porinya loh guys. Waduh. Waduh, ada dong. Waduh. Jangan gitu, nanti ekspektasi orang jadi tinggi banget. Maaf, gak bercanda guys. Aku juga sama kayak Kelly, double cleansing tuh harus banget. Karena kalau misalnya, ini kita kan udah pakai makeup nih, terus kita cuma pakai sabun cuci muka doang. Ntar kalau misalnya kita pakai micellar water, itu nanti masih ada loh ternyata. Oh, iya benar. Ada residunya. Iya jadi, betul, masih ada sisa-sisa gitu. Bener guys, mereka semua kok kayak. tapi guys nih ya, asal kalian tahu nih guys, kan banyak nih biasanya nih cowok-cowok nih kayak insecure gitu loh, kayak aduh ngapain sih cuci muka pakai sabun gitu-gitu, sabun muka, pakai sabun badan aja. Gak boleh guys. Gak bisa. Badan sama kulit muka tuh berbeda. Kandungan yang dimiliki sabunnya itu beda-beda. Karena kulit muka kalian semua ini coba kita perhatiin ya. Iya. Teliti ya. Iya, kulit muka itu lebih area yang sensitif ya. Iya benar. Apalagi buat kalian yang suka insecure yang apalah dayaku kayak aku seperti ini, osiku seperti itu. Maka dari itu kita beri ini. Iya. Dan juga untuk merawat diri. Kan balik lagi, sharing is caring ya. Sharing is caring. Aduh. Bedul. Kalian ada lagi gak sih kayak misalnya kalian harus cuci muka? Gak nanya aku. Oh iya. Kalau Kak
Cika udah. Kak Cika, nah, ayo kan jawabannya panjang. Kak Cika coba yang di tengah, coba ayo Kak Cika. Ayo, ini kayaknya barisan terakhir terkutuk ya. Aku ya. Gak apa-apa Kak Cika. Kalau misalnya aku, oh, benar iya sih, double cleansing, terus eksfoliasi itu penting banget ya buat kesehatan muka juga, buat kebersihan muka. Dan tapi guys, bukan cuma cewek doang loh yang harus memperhatikan kebersihan, penampilan. Tapi para pria-pria juga harus. Real man juga harus banget. Bener. Yeah. Semuanya pada real man kan? Real man dong. Real man dong. Real yang real solusinya apa? Pakai Nivea Men. Wow. Wow. Kalian semua nih pada real man kan ya pasti ya? Betul. Kalau real man sih menurut aku mereka bakal nunggu kita sampai kelar show baru pulang ya nanti. Jadi itu baru laki. Iya, laki. Baru itu namanya laki gitu kan. Kalau kalian benar-benar riman, kalian bakal nungguin kita sampai selesai. Jadi menurut kita langsung aja lanjut ke lagu yang berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Christmas Rose. Wede. Yeay. Ya, tadi kami telah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Kuroi Tensi, Malaikat Hitam. Yang kedua ada Heart Gata Virus, virus tipe hati. Yang ketiga ada Relaikin Si Jore, Aturan Hati Cinta. Yang keempat ada Sundere. Dan yang kelima ada Manatsuno Christmas Rose atau Mawar Natal Musim Panas. Yeay. Ya, jadi sekarang kita mau ngapain, Kaula? Sekarang kita mau baca live tweet. Live tweet dari hashtag aturan anti cinta JKT48. Kok sama semua? Iya. Oke, udah di refresh. Tahu baca duluan aku boleh? Boleh. Boleh. Oke, guys. Oke. Aku mau baca yang ini. Yang ini. Boleh. Dari Kak Arya Syafika. Hai Kak Flora, cie ya. Ya udah yang inilah ya. Tuh dari scroll ya ini. Bukan nih, oh ya ada yang benar. Hai Kak Flora, cie yang abis nail art, aku punya tebak-tebakan. Susu apa yang bisa merubah hidup seseorang? Oh, jangan. Stop. Siap. Makanya di scroll ya tadi kayaknya. Thank you. Scroll. Ya udah deh. Next, scroll apa up. Apa aku bilang kalau baca live itu baca akhirnya dulu. Dan baca atasnya. Oke. Berapa kali kejadian yang begini nih? Iya. Yang tengahnya siapa lagi yang mau baca? Siapa? Ya udah gue. Aku dari Kak Fatih Raihan. Tapi aku baca dulu bawahnya. Oke. Okay. Aman. Selamat malam semua, aku punya pantun. Ya, pantun. Jalan-jalan ke... Gak jelas. Jalan-jalan ke Indonesia di bulan Maret. Cakep. Halus. Makasih. Jangan lupa beli produk Nivea. Oi Ella Jamet, kamulah osiku satu-satunya. Semangat show-nya. Ya, makasih ya bang. Makasih bang. Aku mau baca. Boleh. Baca yang tengah aja deh, taruh aku baca. Oke, aman nih. Dari KB. B. Gak kelihatan kak, Benny. Oh ini Berry. Berry. Salah malam osiku salah satunya. And salah satunya, maafkan. Jesse, maafkan Berry tidak menjadi salah satu real man nih, kayak parah. Gak jadi baca. Karena dia bukan real man. Karena kita mau baca. Real man. Kita harus sendiri, man. Real man. Mana lagi? Yang real man aja. Yang real man aja. Ngetweet gak kalian sekarang? Gitu kan. Dayang, bentong. Hello, udah boleh baca, lo udah baca nih. Boleh. Ya. Coba boleh. Baca dulu dalam hati. Aman. Udah, ya, udah. Boleh baca. Cari kakak tanda tanya, aku udah jadi real man banget. Widih. Nih, nonton RKJ hari ini sambil melihat Kak Cifrea Sundere yang OMG. OMG. Udah gitu hari ini showroomnya ditonton. Show-nya. Maaf. Showroom. Show-nya ditonton komika yang tampil di show Stand Up Tawa Tsunagi Nagara lagi.
jangan lupa download show stand up-nya. Biar dia, dia promosi. Dia promosi. Kenapa dia promosi? Gimana? Promosi stand up. Sebentar ya, real man ini agak katanya kamu udah baca bawahnya. Boleh si new tweets gak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Si new tweets. Oke. Hah, mana tuh? Okay. Ya, Indira, baca Indira. Aku mau baca yang sebelah sini. Jadi aku udah baca juga yang ini. Okay. Boleh atasan dikit. Bagus. Dari Kak. Oh, ini nih. Okay, dari Kak Ikiyo. Bingung mau tweet apa, jadi mau ngucapin terima kasih. Jadi mau ngucapin terima kasih atas aja sebab ya. Ada aja sebanyak-banyaknya sama Nivea karena udah ngadain giveaway nonton JKT48 di teater. Nah, buat semua member semangat ya, karena sebentar lagi ada tour. Udah gitu aja, thank you. Thank you. Ini yang paling sebelah kanan, aduh namanya siapa ini? Kak atas dikit dong. Atas dikit dong. Kak Dimas. Dimas. Sebelum nonton teater, aturan anti channel JKT48 cuci muka dulu pakai Nivea Men Bright Oil Clear buat melawan kulit kusam. Betul. Berlebih, melawan kulit kusam dari kotoran sehingga wajah jadi bersih, cerah dan segar. Betul. Jadi siap buat two shot bareng Oshiku satu-satunya, Onil. Orang enggak perform. Hey. Keren. Mantap Kak Dimas. Bisa aja bridging-nya nih. Dimas gue tampol ya Dimas. Lucu. Ada buktinya ya sedang cuci muka. Ada buktinya. Nanti okay. Two shot ya. Oke. Lagi dong. Ola lagi Ola. Ola boleh. Kak Ola baca ini. Tengok dong Kak. Ola. Lala. Ini ada aku di scroll. Ada ini guys, ada project keren katanya tuh. Mana? Oh, itu di depan ya. Oh, kita baca. Oh iya, tadi aku udah sempet lihat itu. Di depan bisa foto. Makasih ya, meskipun gerakan aku masih banyak yang harus diperbaiki, tapi aku akan terus berusaha lagi. Terima kasih juga buat fanbase aku nih, Via Men. Ini siapa? Ini member. Coba di scroll ke atas. Ini member. Ini siapa yang siapa sih namanya? Oh. Abdu. Oh, Abdul. Oh, semangat ya. Semangat Sony. Di depan emang aja sih foto iya, yang betul. Jadi kita bisa foto bareng. Betul. Keren. Iya, muka kita bisa apa bisa gimana? Ulang lagi. Mau bantu dong. Oh, boleh yang tengah. Halo, okay. Semangat buat RKJ hari ini. Ya. Ya. Waduh, ada yang gerak nih kayaknya. Dari Kak Lutfi. Dia mah itu foto dia sendiri. Itu yang tadi tau gak? Oh udah berarti. Udah belum? Hah? Oke, dari Kak. Mau dibacain gak sih, Min? Di scroll. Oke, dari Kak. Siapa itu namanya? Siapa? Yang tengah. Ini template dia, kok dari tadi ini mulu sih? Yang tengah. Belum tahu dia, udah, belum dibacain tahu. Nextnya bari lagi. Selamat malam, masih ke salah satunya, maafkan. Ah, si bari-bari ini. Template ya itu? Itu template, Beh. Ah, itu bacanya itu dari Riva tuh. Template. Cici udah mam, Yum. Udah. Yum. Harusnya bilang Yum. Yang gak template ada gak yang gak template? Itu kenapa ada apa? Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Mama mau pulang. Ini baca ini. Ella mau baca. Iya, Kak Feni baca, Kak Feni. Iya. Feni baca. Iya. Karen ya, bener ya. Oke, karena Kak Feni gak baca, Kak Feni perform aja. Yoi ya. Maaf ya, Karen. Siapa yang mau bridging? Oke, karena kita tidak sabar menyaksikan Kak Feni dan teman-temannya yang sangat kompak. JKT48 kompak. Kita akan lanjut ke lagu yang berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yay! Tadi kami telah
telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Switch, yang kedua ada 109 Marukyu, dan yang terakhir ada Hikoki Gumo, yang artinya jejak awan pesawat. Waduh. Wadidaw. Seru ya? Seru banget. Kita mau main apa? Kita mau ngapain? Kita kayaknya mau main game deh sekarang. Oh, mau main game. Kita mau main game. Seru banget. Game apa? Jadi karena kita punya hadiah, kita pengen main game. Yeay. Siapa yang suka hadiah? Siapa suka hadiah? Aku juga suka. Aku suka. Iya. Ya. Jadi hari ini kita akan bermain games mengenai Nivea Man. Wow. Yeay, Nivea Man. Kalian tahu enggak sih tentang jingle Nivea Man? Tahu enggak? Real man pasti iya. Tahu. Real man. Di sini udah ada yang pernah dengar belum? Sering banget secandu itu enggak sih? Secandu itu. Oke, jadi kita akan main games tentang jingle Nivea Man. Yes. Sebelumnya kita putar dulu kali ya. Coba. Boleh. Coba deh. Musik on. Pakai Nivea Man, wajah pun cerah. Pakai Nivea Man, wajah pun cerah. Wajah cerah, gak ada masalah. Pakai Nivea Man, jadi real man. Mulai duluan, lawan debu dan kusam. Jerawat menyebalkan, dan minyak wajah. JKT48 pakai Nivea Man. Yeay. Wow. Real ya, secandu itu loh. Secandu itu loh, sampai kakaknya aja mau diulang lagi kan. Iya. Betul sekali. Jadi gamesnya adalah siapa di sini yang hafal sama lagu tadi? Wah. Pakai Nivea Man, wajahku cerah. Lah. Siapa yang berani deh? Yang berani. Real man tuh nyali harus gede gak sih? Real man maju duluan, ya kan? Iya. Tuh. Ayo siapa yang real man? Siapa bisa angkat tangan? Yang real man. Gue suka jiwa sosial loh. Ini. Real man. Sosial butterfly. Tuh kakaknya bakal dikasih. Oh ini. Mainnya itu kak. Iya kejar-kejaran kan jadinya. Ayo. Iya, asik. Seru nyanyi ya. Terima kasih. Asik. Hai kak, namanya siapa kak? Udah nyala kak. Namaku Glora. Glora. Glora dan Flora. Glora dan Flora. Glora dan Flora. Kita kembar. Osinya siapa kak? Fanny. Sama dong aku juga. Boleh dimulai kakaknya. Pakai Nivea Man, wajahmu cerah. Pakai Nivea Man, wajahmu cerah. Gak apa lagi. Itu aja tuh, ulang aja terus sampai 10 jam. Gak apa-apa, 10 jam. Kakaknya tuh bernyali tinggi. Real man, berarti. Oke, berarti kakak pantas mendapatkan hadiah dari Nivea Man. Yeay. Terima kasih Kak Glora. Salam dari Flora. Ya, salam balik ya kak. Siapa lagi? Ih banyak banget. Tiga kali ini kak. Silakan. Pakai. Ramai banyak. Boleh abis kakak ini. Yang di belakang juga banyak tuh. Iya. Nih yang pakai baju mana? Baju orange. Baju orange. Pakai Nivea Man. Kakak yang pakai baju orange dari show M1 itu semangat banget. Iya banget ya. Boleh ke depan gak? Boleh kak? Boleh. Salam buat mama. Salam papa di rumah. Boleh. Nyanyi. Kedepan siapa? Kak, osinya dulu deh. Nama-nama.
isinya Azizi. Azizi. Tadi di endingnya Azizi dikecup loh, muah gitu. Iya. Yeah. Pertama harus dikepal berarti ya. Muah. Yang pertama muah. Diketok dulu. Oh ya diketok dulu sama Azizi ya. Terakhir dicium Azizi. Harus semangat ya kak. Satu, dua, tiga. Pakai Nivea Men wajahku cerah. Pakai Nivea Men wajahku cerah. Jadi cerah gak ada masalah. Pakai Nivea Men. Jadi remen. Maju duluan, lawan debu, dan kusam jerawat. Temennya nonton. Tadi namanya siapa kak? Belum ditanya. Joel. Karena Kak Joel Ola insecure ya. Iya. Takut kalah lucu. Gua kalah kawaii kayaknya. Takut kalah kawaii ya. Tadi kakaknya yang baju biru tuh. Oh iya. Iya, boleh kalau itu bayamen banget ya temanya. Wih, bajunya biru. Oh, udah biru banget nih. Bajunya biru. Yo, udah sesuai tema. Annyeonghaseyo, Opa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kak, namanya siapa, Kak? Rafli. Rafli. Aslinya? Yoni. Oh, Jebio. Oh, enggak ada ya hari ini. Boleh kak, silakan. Pakai Nivea Men, wajah pun cerah. Pakai Nivea Men, wajah pun cerah. Wajah cerah, gak ada masalah. Pakai Nivea Men, yeah. Seru. Wow, dia banget sampai pakai Nivea Men. Iya, kakaknya ada koreonya sendiri. Asik banget. Asik banget. Terima kasih kak. Terima kasih. Terima kasih kak Rafli. Wow, seru banget, keren. Seru banget, seru banget. Mungkin teman-teman yang lain juga nggak kalah seru kali ya dari iya. Tingginya. Wow, betul banget. Ya. Boleh. Teman-teman kali ya, teman-teman. Wow, wajah pun cerah, pakai Nivea Men. Wajah pun cerah, wajah cerah, gak ada masalah. Pakai Nivea Men, yeay! Yeah. Oh, cantik banget aku. Oke, sekarang kita mau ngapain teman-teman? Kita mau ngapain ya, Kampen? Di sini kita mau main mengenai benda yang wajib digunakan untuk merawat wajah. Kira-kira adik-adik dong ya, adik-adik di sini tuh kalau merawat wajah sukanya tuh kayak gimana sih? Pakai Nivea Men, wajah pun cerah. Pakai Nivea Men, wajah pun cerah. Itu. Beneran Nelly? Bener ayos ya? Naon? Emang tadi pertanyaannya kayak, kak kalau saya suka pasti skincare dong? Iya. Nah, kalau misalnya kamu tuh tipe orang yang kalau ngerawat wajah tuh kayak gimana sih? Aku? Tadi udah yang pertama scrub wajah buat eksfoliasi ya, karena yeah. bisa mengangkat kulit mati ya, mencerahkan yeah. gitu. Kalo ya. Kalau sekarang aku lagi nyontek dulu. Mau nggak tuh sok mangga? Ya itu sih kalau aku kayak gitu, paling skincare, toner yang kayak gitu-gitu aja. Most to like gitu. Kalau aku sih, apa? Aku pakai Nivea Men Extra Brightening. Wow, bener loh ada. Bisa loh. Iya, bener. Itu untuk apa sih Dede? Jadi itu tuh untuk kayak kalau bisa melawan kulit, melawan kulit kusam. Ya kusam. Abis itu juga menyamarkan noda-noda dan dosa bisa? Bisa banget. Yeah. Karena dia tuh mengandung 10 kali aktif vitamin C. Jadi tuh benar-benar bisa mencerahkan kulit. 10 kali vitamin C. Kalian bayangin aja 10 kali vitamin C gimana? Bayangin. Yeah. Aduh. Gak bisa dibayangin. Cerah. Siapa lagi? Aku. Kali.
Terus ada juga Nivea Men Vitamin Scrub. Jadi itu manfaatnya tuh banyak banget. Apa yang aja itu ada kali. Menyegarkan, menghaluskan, terus juga membuat wajah lebih cerah, secerah Cishani. Gitu, iya. Kalau gitu aku mau pakai Nivea Men. Terus juga bisa menunda tanda penuaan loh. Terus juga pastinya karena ini Vitamin Scrub, jadi dia tuh mengandung 100 kali vitamin C. Jadi buat kalian yang pengen banget awet muda, cocok banget pakai Nivea Men Vitamin Scrub. Betul. Wow. Karena betul loh, cowok-cowok juga wajib banget kayak melawat muka. Karena tuh muka itu aset untuk kita semua. Real, aset. Real banget. Bener, kan cowok-cowok aset. Sering olahraga, sering main sepak bola gitu. Kena. Kan. Jadi kayak, betul. Bro, we gotta apalagi keep our face clean. Yeah. Apalagi kan dari panas-panasan kan. Kita kan pasti ada yang sering main bola gitu-gitu. Iya, nah itu pakai Nivea Men Deep Acne Attack. Ya. Iya. Kenapa? Kenapa kita harus pakai itu? Karena itu melawan wajah kusam, guys. Betul. Ya, wajah kusam. Lalu melawan timbulnya jerawat pada wajah. Nah. Betul. Lalu mengandung. Himalaya salt. Mengandung. Mengandung Himalayan salt dan juga salicylic acid. Amazing. Jadi kandungannya tuh emang buat cocok orang-orang yang ada ininya apa aknenya. Iya. Memberantas akne. Bung gitu kan bisa. Selanjutnya kalau aku tadi pertanyaan Tetempen apa tadi Tetempen? Kamu tuh gimana kalau bisa ngerawat muka atau misalnya apa produk yang emang harus dipakai gitu loh yang kayak skincare. Kalau aku kan kalau misalnya ke teater kan suka naik ojek online ya. Kalau misalnya kayak cepet-cepet gitu pasti kan kena polusi. Aku tuh suka banget, aku selalu sering banget cuci muka juga. Itu ke facial wash tuh kayak paling penting gitu. Tapi kalau misalnya untuk kalian, aku punya rekomendasinya yaitu Bright Oil Matte Foam. Dia itu buat ngelawan kulit kusam, terus polusi, terus ngelawan kulit yang berminyak juga. Betul. Karena dia itu mengandung charcoal formula dan mint crystal. Jadi kayak polusinya hilang gitu. Atau misalnya kalau mau scrub juga bisa pakai Bright Oil Clear Scrub. Karena dia juga membantu membuat kulit kita itu kayak gak kusam atau melawan kayak minyak berlebihan. Bisa tuh scrub-scrub dikit. Karena orang Indonesia tuh pasti ininya minyak berlebih gak sih? Aku kering atuh aku teh. Oh beda, aku orang Indonesia jadi minyak berlebih kalau aku ya. Jadi itu cocok bisa, matahari. Bisa. Karena bisa. Emang Nivea tuh cocoknya ya ini apa sih namanya berminyak-minyak, kusam-kusam. Nah, iya cocok. Yuk pakai. Iya. Berarti kita pakai ya. Oke. Kalau gitu aku mau jawab dong. Kalau aku sih yang paling penting emang cuci muka enggak sih? Kalau cuci muka tanpa cuci muka itu skincare yang lain enggak bisa dipakai. Jadi buat aku emang cuci muka tuh paling penting. Scrub itu paling penting, cuci muka dan scrub. Jadi harus dibersihin dulu baru skincarean biar nampol ya. Iya, kan percuma. Percuma kalau misalnya kita enggak cuci muka terus misalnya kayak enggak cuci muka langsung skincare yang lain itu percuma, tidak menyerap gitu ya. Tapi kayak kita kan seru deh kalau kita enggak ada quiz. Betul. Kita quiz deh. Nanti bakal ada merchandise lo hadiahnya langsung. Nonton di sini boleh dijawab ya. Mantap. Ini nih kuisnya dari Ibu Indah. Iya, silakan. Dari Ibu Indah. Dia pertanyaannya anak-anak nomor 1. Ini boleh ya kakak-kakak dijawab ya kakak-kakak. Iya, dijawab ya. Sebutkan 4 varian Nivea Men Facial Wash. Ayo, apa? Ayo yang tahu tunjuk tangan. Jangan buka HP di sini. Enggak boleh buka HP. Enggak boleh nyontek. Enggak boleh searching-nya pakai chat GPT. Open book. Open book boleh kakak. Siapa yang mau? Ayo jawab Bu Indah. Siapa? Nanti. Gua kakak main. Yang pede dong. Aku gitu. Sini. Oh, kakak boleh. Aku enggak aku gitu. Nah. Wow. Apa kak? Yang pertama. Halo? Nomor berapa? Boleh sebentar? Boleh. Ngomong dulu ya teman-teman. Pakai Nivea. Udah. Ada. Tuh. Emang harus kata kuncinya Nivea Men ya? Iya. Yeah. Tadi itu variannya ada yang deep acne, terus ada yang matte foam, terus ada yang extra brightening, sama yang satu lagi. Vitamin scrub. Wih.
cepet gue. Yang bisa banget tangkepnya. Kamu real man ya. Terima kasih kakak real. Thank you. Oke. Okay. Okay, ada lagi, jangan khawatir. Masih buang. Lanjut ya, siap. Berapa kali sehari harus mencuci muka menggunakan Nivea Men? Sesering mungkin. Wow. Ya. Yang pakai baju biru tadi. Oke, okay, oke. Okay. Yang pakai baju biru duluan tadi. Bang. Yang pakai dasi. Ya. Anak SMP mana, Bang? itu fashion loh. Oh, iya. Aku juga suka pakai kayak gitu. Saya maaf ya saya ini. Silakan. Enggak apa-apa. Halo. 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 Kuncinya Nivea ya, harus bilang Nivea men. Kata kuncinya? Nivea. Real men pilihan. Kata kuncinya benar. Nyala-nyala kak. Kedua langsung berjalan. Benar. Oke. Okay. Okay. Berapa aja kali sehari harus mencuci muka menggunakan Nivea men? Kalau aku saking aku real mennya nih. Yo. Wow. Real men. Gentle. Aku tiap 10 menit sekali itu udah. 10 menit sekali. Abis ini lagi ya? Saya udah jadwal. Udah habis 10 menitnya. Ya? Oke. Okay. Cukup 2 kali ya. 2 kali. Oh, 2. Ih keren. Betul. Ih, ih kok ih. Kita juga enggak boleh terlalu. Betul banget, 2 kali pagi dan malam. Oh, betul. Jadi sebelum memulai aktivitas sama mengakhiri ya. Betul. Iya. Sebelum bobo, kita mantap buka dulu. Mantap, Rilmen. Kita bobo. Iya. Silakan ya. Makasih. Siap, Rilmen. Makasih, Rilmen. Oke, masih ada yang mau, masih ada pertanyaan selanjutnya. Apa ada? Ada. Siap, sebutkan siap. Berapa banyak produk Nivea Men yang kamu pakai di rumah. Ayo. Ayo. Abis ini runtur, abis ini kita ini ya. Dicari ya produknya. Coba sok siapa pilih, aku tadi udah pilih. Ayo siapa yang mau pilih. Mau ini gak nih tuh. Coba boleh. Bang ajak gue bang. Bang ajak gue bang, bang ajak gue gitu. Karena abang semangat banget nih bang. Bagi Nivea Men. Kuncinya. Okay, kuncinya. Pakai Nivea. Iya. Langsung bisa. Kerennya mic-nya. Apa kamu emang ada di rumah ada apa? Di rumah aku pakai deep yang deep acne sama vitamin scrub. Wuuuuh. Abis ini jangan lupa tag ya. Iya. Foto abis itu tag Nivea. Vitamin scrub yang warna oranye kan. Wuuuuh. Olin banget. Olin. Oke, olin. Oke, terima kasih. Karena ada di rumah, boleh mendapatkan. Ini nambah, nambah kan. Stok di rumah, stok rumah. Ya. Stok, ini makin banyak. Stok. Terima kasih. Terima kasih kakak. Ya, gimana ya? Nivea Men tuh telah memberikan kita banyak banget produk yang mengesankan dan juga bagus-bagus banget. Ya enggak? Iya. Iya. Dan aku, menurut aku juga Nivea Men telah memberikan kita momen yang sangat berharga untuk bisa bertemu di sini. Seperti lagu yang akan kita bawakan sekarang. Anak Corona sneakers waktu itu. Assalamualaikum. Thank you.
Minasan. Satu teater pada batuk. Encore yuk. Encore. 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 Terima kasih. Iya, sama-sama. Yo.
Ya, tadi kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada JKT48 Sanjo, JKT48 Datang. Yang kedua ada Namina No Sing Kyo Kyo, artinya tarikan nafas air mata. Seru ga? Seru. Melanjut? Lanjut. Let's go girls. Oke, kita akan masuk ke lagu yang benar-benar terakhir. Semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Let's go have fun together. Let's go. Terima kasih. Semuanya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bonus song. Kakak yang bonus song, aku mau tanya dong. Barusan yang teriak siapa yang teriak? Aku mau tanya, apakah cinta di setiap lagu yang telah kami sampaikan tersampaikan? Sudah. Apakah sudah tersampaikan? Sudah. Terima kasih. Bertemu dan mendapatkan dukungan dari kamu adalah hal terpenting bagi kami. Setelah ini pun kami akan terus berusaha untuk mengembalikan semua energi itu menjadi sebuah energi untuk menjalani hidup. Jadi semuanya mohon dukungan selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sebelum ini berlangsung, hari yang spesial ini selesai, aku mau ngingetin buat teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di live streaming, jangan lupa untuk follow account media sosialnya Nivea Men, Twitter dan Instagram, karena akan banyak banget nanti kelanjutannya, pasti banyak banget kegiatan-kegiatan bareng JKT48 bersama Nivea Men yang lebih seru lagi. Jadi jangan lupa follow ya. Yeah. Udah follow kan? Udah, terima kasih. Oke. Untuk mengawalikan momen hari ini, let's go kita foto bareng. Wow. Bukan? Seru kan? Makanya harus follow biar nanti ikutan lagi. Jauh. Nangkor ya. Nangkor ya. Oke. Kita nanti teriak ya, Real Man pakai Nivea Man. Oke. 1, 2, 3. Real Man pakai Nivea Man. Cari lagi, Gosya. Wow. 1, 2, 3. Real Man pakai Nivea Man. Video, let's go. Videonya lebih semangat atunya. Oke nya. Ayo pakai Nivea Men. Siap semua? Siap. 2, 3. Real Men pakai Nivea Men. Pakai Nivea Men wajah pun cerah. Yeay. Terima kasih Jabib Chan. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu Jabib Chan. Noni. Oke, kalau gitu sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Terima kasih para Real Men. Makasih kak. Bye. Thank you. Makasih.
Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Aturan Anti Cinta Support by Nivea Men oleh JKT48 secara resmi ya. Dukung JKT48 terus ya di setiap show-nya. Kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan cara meminum Ramune oleh JKT48 dan dapat disaksikan melalui live streaming showroom official JKT48. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib ya. Bagi para penonton yang memiliki tiket Two Shot Roulette, dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang tercinta. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Cika, pakai Nivea Men ya.